Sobat YouTuber semua, ketemu lagi sama channel Opi Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sobat YouTuber semua, kali ini channel saya akan men-share sebuah cuplikan dari momen-momen kecil yang mungkin telah diabadikan, dan kalau dibuang sayang. Saya dimasukkan ke sini biar menjadi dokumentasi pribadi, tapi tidak menutup kemungkinan para sobat YouTuber juga untuk melihatnya, sesuatu yang membahagiakan atau perjalanan yang menyenangkan. Nah, teman-teman sobat YouTuber semua, kalau mau nonton, tontonlah sampai selesai, dan jangan lupa tekan dulu like, subscribe, dan loncengnya. Dan kalau perlu, silahkan share ke media sosial yang kalian punya. Tidak lupa para sobat YouTuber semua yang telah mendukung channel ini dengan mensubscribe dan mengklik like dan komen, saya ucapkan terima kasih atas segala dukungannya. Semoga channel ini semakin berkembang dan lebih kreatif lagi untuk kedepannya. Dan bahkan para sobat YouTuber semua tidak bosan-bosannya untuk mengikuti channel Opi Ratna ini. Dan bagi para sobat YouTuber semua yang belum menonton video-video channel Opi Ratna sebelumnya, silahkan dibuka linknya dan tonton, semoga ada manfaatnya buat kalian yang menontonnya, dan mungkin bisa men-share ke saudara dan teman atau ke media sosial yang kalian punya biar ada manfaatnya dari video-video yang telah ditayangkan. Dan jangan lupa juga tunggu video-video nanti yang akan datang dari channel Opi Ratna. Para sobat YouTuber semua, ini yang ditayangkan itu adalah cuplikan-cuplikan di mana kami selalu menjaga persahabatan dengan berkumpul, bersukaria, dan saling menjaga persahabatan itu dari mulai sekolah, usia sekolah, sampai sekarang alhamdulillah masih terjaga dengan baik. Dan kita punya gaya dan cara tersendiri untuk berkumpul, melepaskan kerinduan, dan mengenang masa-masa waktu masih di bangku-bangku sekolah dulu. Nah, para sahabat YouTuber semua, dengan adanya tayangan cuplikan dari sebagian kecil momen-momen kami dikala kami berkumpul untuk selalu menjaga persahabatan kami, mungkin ini akan menjadi suatu inspirasi buat para sobat YouTuber semua, dimana kita menjaga pertemanan dari mulai kita waktu zaman sekolah bersama, dan sekarang sudah menjauh, pas saling jauh, tapi tetap terjaga komunikasi, dan kita selalu mengusahakan untuk berkumpul pada suatu waktu yang telah ditentukan dan dimusyawarahkan kebersamaannya. Jadi pertemuan-pertemuan itu akan lebih mempererat dan
persahabatan kita dan menjalin tali kekeluargaan yang tidak putus dari masa usia sekolah sampai sekarang. Nah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat para teman-teman sobat YouTuber semua. Alangkah indahnya persahabatan itu terjaga sampai sekarang dari bangku sekolah. Kami mempunyai cara dan gaya tersendiri untuk berkumpul dan menjaga persahabatan ini tetap terjalin sampai saat ini, dari mulai di bangku sekolah SMP, dan kami selalu menjadwalkan waktu untuk berkumpul dengan sesuatu acara yang kita adakan bersama, makan-makan, hiburan, atau kita ke tempat rekreasi untuk mengeksplor suatu tempat rekreasi di mana yang telah ditentukan dan kesepakatan bersama dari semua teman-teman. Dan kita pun punya cara bersosialisasi tersendiri, di antaranya kalau ada yang kesulitan kita saling bantu, membantu dengan apa yang kita bisa bantu untuk teman-teman kita. Jadi persahabatan itu seperti jadi kekeluargaan dari muda sampai sekarang udah pada tua.
sahabat YouTuber semua. Begitulah cara kami menjaga persahabatan dari teman-teman waktu sekolah SMP, SMA maupun waktu kuliah. Jadi kami punya cara-cara tersendiri untuk selalu menjaga kebersamaan kita. Jadi alhamdulillah sampai saat ini udah berpuluh tahun masih tetap terjaga dan selalu kita ada komunikasi dan mengadakan pertemuan-pertemuan di kala tertentu. Para sahabat YouTuber semua sudah menonton channel ini dan tunggu video-video selanjutnya.